Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberkahi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim Walet Bombana ya. Lokasinya di mana ini, Pak? Di Pindrang, Kecamatan Supa. Kecamatan Supa, Supa. Desun Arakang. Oke. Jadi di sini kita diberi kepercayaan ukuran 4x8 3 lantai. Ini RB kemarin yang kita upload di Super Sinar Vlog ya. Sebenarnya di video kemarin itu tidak ada niat untuk menjatuhkan seseorang atau apa. Cuman kita mau sampaikan bahwa seperti inilah pengerjaan tim Walet Bombana yang benar ya. Yes. Yang asli ya. Bagaimana Pak selama sudah direhab? Apa perbedaannya? Jujur ya. Jauh sekali perbedaannya. Dari cahaya yang masuk. Betul. Keterangannya kan. Pencahayaan. Sirip juga semua sirip, dibersihkan. Sirip ya. Bersihkan semua. Iya. Pekatnya ya ruang inap pertama nggak ada ya? Tidak ada. Kecuali yang dilar ya. Lar. Sekarang dibikinkan sekat. Mantap. Karena gedung kecil ini intensitas cahaya sangat berlebih sekali ya. Apalagi kita pakai lubang belakang, matahari pagi itu masih menembus walaupun cuma sedikit ya. Nah, itulah gunanya namanya tata ruang. Terus kedua, banyak teknik-teknik yang akan kita berbagi di dalam gedung ini, guys. Umur 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih lantai 3 itu cuma dapat 3 sarang, itu pun 2 yang aktif. Yang satunya itu kering ya. Yang lain lantai 1, lantai 2, 3 itu song. Ya. Ada satu titik kotoran itu juga kering, itu kabur semua. Jadi lantai 2, 3 itu song. Lantai 1 itu cuma 2 sarang ya. Ataukah sarang lama atau bagaimana, Pak? Dulu sebelum direhab memang ini ada isinya. Cuma yang sarang itu aja, Pak, yang di dalam. Sebelum direhab. Berarti tidak ada penambahan ya? Tidak ada, cuma kalau mau dihitung yang sarang itu cuma 4 saja, Pak. Cuma 4 ya. Tapi sekarang sarang. Kering semua. 2 yang ini ya, yang iya. Sarang lama ya. Ada isi ya. Tapi bukannya bertambah malah habis, mau habis ya, tinggal paling tinggal 2 yang aktif di situ. Jadi tidak ada penambahan, bahkan berkurang ya. Ini sama sekali tidak ada penambahan, malah berkurang. Oke, jadi kita tidak menjatuhkan, cuman kita mau sampaikan ya, seperti inilah pengerjaan kami. Saya juga Pak tidak bisa menjanjikan kesuksesan, saya juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya sudah berikan yang terbaik ya. Karena manusia itu tidak bisa janjikan kesuksesan. Karena rezeki Allah yang menentukan. Yang penting kita sudah lihat bagaimana kinerja saya dan tim ya. Benar-benar tenaga terkuras ya. Alhamdulillah semua disikat, bahkan apa namanya itu yang di tembok dipoit juga ya, dibersihkan semua. Pokoknya kita betul-betul profesional ya, bukan cuma datang terima uang baru pergi ya. Siap. Tidak seperti itu. Oke, di sini ditemani Pak siapa? Pak Usman. Ngeri dia, Brimo. Baik, ngeri. Kalau ini enggak ngeri nih. Si gendut ini ya, Rino CCTV. Oke, saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RB ini. Insya Allah nanti 3 bulan ke depan bisa teman-teman lihat bagaimana hasil pengerjaan tim Walet Bombana, Pak ya. Yeah. Pokoknya saya terus berdoa mudah-mudahan gedungnya Bapak sukses. Amin. Karena beliau ini perjuangan luar biasa sekali, guys. Tidak ada henti-hentinya, dia terus berusaha. Intinya amanah, itu yang paling penting, intinya amanah. Ini bukan cuma RB ini ya, nanti akan terbuka satu-satu. Tapi saya tidak ada niat untuk menjatuhkan. Ini semua pelajaran juga buat beliau bahwa uang itu soal kedua ya. Siap. Amanah nomor 1, Pak. Apapun itu amanah nomor 1. Oke, kita masuk ke dalam. Saya akan perlihatkan tata ruang yang benar pada RB ini. Di sini ada Bang Asri. Ini ada Bang Asri. Bagaimana, Bang? Masih semangat? Semangat. Gas full terus. Mantap. Tadi ada tulisannya Rina di situ. Nah, sudah tercoret di situ. Oke, ada Bang Ryan, panglimanya ini, guys. Gas full sampai seluruh Indonesia. Guys. Ada Bang Ocha, Audax meledak. Oke, ada Bang Kasman, duda keren. Meledak terus. Oke, ada Pak Komandan.
polisi muda ini guys, Brimob Brigade. Wah, ngeri Brimob ini guys, ya macam-macam. Yang ada lawan. Oke, kita lihat dulu LMB-nya sebelum kita masuk ke dalam. Saya intinya berdoa buat semua binaan semoga sukses, apalagi Pak Komandan kesian yang sudah betul-betul berjuang ya, karena panggil konsultan itu bukan biaya sedikit, bukan uang sedikit guys, 27 juta, 28 juta, 30, 35 ya. Makanya saya betul-betul kalau kerja gedung itu profesional ya, kalau ada gedung bermasalah kecuali binaan yang kecak, binaan kecak ya, siripnya memang jamuran atau apa itu di luar kuasa saya. Selama itu aman, insya Allah tidak ada masalah guys. Apalagi ini sudah dibersihkan siripnya, semua bersih. Tinggal kita tunggu hasilnya 3 bulan ke depan ya, bagaimana pengerjaan kami tim Walid Bombana. Oke, hexagonalnya sudah diperbaiki kemarin, sudah rubuh ya. Topinya sudah bengkok gini guys, kayak ular kobra ya. Misalnya bengkok kayak ular kobra, sudah dirubah. LMB-nya juga kita perkecil sedikit. Jadi lubang LMB itu tidak bisa asal buka ya, ukuran LMB itu Pak tidak sama semua. Sesuaikan dengan kondisi bangunan ya, kondisi gedung. Lubangnya terlalu besar, gedungnya kecil, otomatis intensitas cahaya menembus ke dalam. Makanya kita sudah tutup 20 cm guys. Oke, kita masuk ke dalam. Insya Allah ya, sebentar kita tunggu responnya karena masih anginnya kencang Pak ya. Ini lagi musim barat di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, saya dapat bukunya Audax ini guys. Coba lihat ini bukunya. Jadi nanti ya saya kasih bocoran sedikit. Nanti kedepannya kita pakai ampli SM Garuda yang sudah ada mid dan treble. Ini sudah ada mid dan treble tapi sudah dipatenkan dari pabrik. Tapi nanti akan launching. Saya tidak tahu kapan, yang jelasnya ini bocoran dari saya guys. Sebenarnya ini rahasia tapi buat subscriber saya kasih bocoran. Pokoknya Audax selalu berikan yang terbaik. Harusnya ditempel di sini Audax. Ini tempelannya nih guys, stiker ini. Oke, apa yang berubah dari RBW ini? Ini perubahannya guys, silahkan lihat ya. Kita kelar dulu. Jadi larnya di sini kita pakai teknik 3 suara. Satu seperti inilah guys. Ya, ini posisi pemasangan tweeter tarik yang benar itu versi saya. King Birahi, inap King Birahi dan tarik King Birahi. Terus kemarin di sini tidak ada sekat loss, jadi cahaya memantul dari LMB masuk ke sini. Sekarang kita sudah kasih sekat pintu dan kita perbesar ya. Seperti ini guys, namanya tata ruang. Ini baru benar. Ada yang bisa disekat, ada yang tidak. Ini guys ya. Terus kedua juga ini sudah dibersihkan Pak ya. Apa namanya ini? Rayapnya sudah dibersihkan. Bukan cuma datang lihat, baru tinggalkan, tidak seperti itu guys ya. Coba lihat pemasangan kabelnya juga sudah dirapikan sama tim semua. Ya, ini sudah dirapikan jadi jalurnya. Suatu saat nanti ada masalah kita tahu apa jalur yang bermasalah ya. Jadi ini semua sudah dibersihkan, ini bekas-bekas rayap. Terus siripnya sudah dibakar, sudah disikat, sudah dialur juga ya Pak. Ini mantap sekali. Terus kedua, ya, kesalahan kepada RB ini kemarin formasi Twitter Pak ya. Dia cuman pakai 8 Twitter, pantas cepat guys. Cuma paling 1 jam itu selesai dikerja ya. Sampai jam 12 kayaknya. Bayangkan ya, cuma berapa jam saja guys pengerjaan. Karena Twitternya cuman 3-2-3, padahal RB ini panjang guys. Ini kalau dari kolor ruang inap ini masih ada sisa berapa ini? Ada 6 meter ya. Jadi di belakang ini kita pakai formasi 3-2-3. Dan di depan ini kita kasih formasi 3-3. Nah ini formasi yang benar. Memang boros kabel, boros Twitter tidak masalah guys. Yang penting binaan kita sukses. Jangan mau cepatnya saja. Yang penting sudah on tinggalkan, tidak seperti itu ya. Jadi ini sudah melenceng. Makanya kemarin yang viral video saya buat seperti itu bukan niat untuk menjatuhkan ya. Ini dua pelajaran, apa yang kita amanahkan sama orang harus dilakukan sebaik-baiknya Pak ya. Jangan dikasih amanah melenceng ya. Betul itu. Apalagi bawa bendera TWB kemarin. Ya, nama besar mana besar itu betul sekali Pak, nama besar dipertaruhkan. Sama semua manusia Pak ya, ada yang tahu berterima kasih, ada tidak. Ya tidak masalah, biarkan Allah yang membalas. Intinya saya tetap di jalan yang benar ya. Oke, seperti ini. Yang jelasnya di depan sekat ini formasi 3-3 saling berhadapan. Siripnya sudah dibersihkan, sudah dialur juga.
ya, kita pakai Odax 65W, terus di belakang formasi 3-2-3 ya. Jadi satu lantai ini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14 satu lantai, tambah tarik 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 satu lantai. Sedangkan kemarin itu ruang inapnya cukup 8 Twitter saja, guys. Waduh. Oke, kita naik lantai 2 ya. Oke, guys, ya. Lantai 2 song. Ini bekas satu titik kotoran tapi sudah tidak ada, sudah kabur. Entah kemana burungnya, jelasnya sini tidak ada song sama sekali. Ya, bisa teman-teman lihat bersih 2 tahun lebih. Ya. Biasa kalau binaan ada yang lambat, biasa faktor bukan song ya, Pak. Biasanya lambat itu faktor sirip jamuran ya. Hama itu, tapi tidak song. Ya. Ada masih titik kotoran masih lumayan banyak tapi tidak song, mungkin stagnan ya. Itu hal yang biasa dalam dunia walet karena kondisi gedung juga tidak memungkinkan sirimnya jamuran ya. Tapi ini sama sekali tidak ada, guys. Berarti memang kurang diperhatikan. Kenapa saya bilang kurang diperhatikan? Cahaya yang dari luar tembus ke sini, guys. Di sini tidak ada sekat ya, Pak? Di sini tidak ada sekat. Ya, bagaimana di sini tidak main DJ ya? DJ. Ya, kalau DJ tempatnya terang ya. Ini cahaya tembus di sini tanpa senter, kita bisa berdiri di sini, guys. Ini sudah dikasih sekat seperti ini, formasi kita tambah ya, jadi formasi 3-2-3. Di depan kita tambah 3-3 saling berhadapan. Siripnya sudah disikat semua, Bang ya? Saya jujur ya, saya kalau dalam bisnis, dalam usaha itu saya pasti banyak musuh. Kenapa saya bilang banyak musuh? Karena saya pakai prinsip kejujuran. Kalau orang tidak amanah, tidak jujur, pasti bermusuhan dengan saya. Karena saya tidak suka orang yang tidak amanah. Bagaimana ya? Bang Kasman saja sering saya marahi, jujur. Bukan saya marahi karena apa ya? Kalau dia tidak bersih, cara kerjanya tidak rapi, saya marahi. Kenapa? Ini demi kebaikan, Pak. Ini bukan faktor umur, bukan faktor siapa yang senior atau apa ya. Saya mau binaan kita sukses. Beliau bayar kita di sini bukan uang sedikit. Betul itu. Ya, itu yang kita pikirkan. Jangan kita sudah terima, oh senang-senang ya. Tapi apakah kita pikirkan binaan kita? Ya. Sebenarnya binaan saya itu banyak sekali, guys, ya, yang ini ya, yang sudah panen. Cuman ada beberapa yang kita tidak mau upload, takutnya di bobol maling, ya. Jadi binaan saya di bobol maling itu sudah ada berapa banyak ya? Ada di Palopo, Sengkang juga. Nah, jadi kalau sudah banyak, kadang saya tidak mengupload, takutnya dibobol, Pak ya. Karena sekarang maling kandang ini banyak sekali, guys ya. Nah, itu makanya saya cari orang yang amanah. Oke, di sini kita kasih sama teknik tiga suara, King Birahi, tarik King Birahi dan Nina King Birahi. Pertama larnya sedikit di sini ya. Kita geser sedikit. Nah, ini banyak teman-teman yang tidak paham. Kalau kondisi LMB seperti ini, usahakan larnya jangan terlalu mepet ke dinding ya. Nah, itu. Kita sudah kasih penanin matahari, jadi aman. Semua kita perhatikan dari hal-hal yang terkecil, semua diperhatikan. Ya. Oke. Kita naik di lantai 3. Kita jelaskan di lantai terakhir. Ayo. Kemarin di sini Pak, biar tidak pakai senter. Iya Pak, memang. Makanya bagaimana mau berhasil ini gedung. Oke, guys. Ya. Oke, kita di lantai 3. Ya. Jadi lantai 1, lantai 2 ini sebelum kita sekat. Tanpa senter kita bisa lihat. Tidak perlu pakai senter ya. Karena cahaya tembus ke ruang inap. Sekarang kita sudah kasih sekat seperti ini. Kita kasih tarik dalam. Formasi Twitter kita rubah. Dan tarik dalamnya ada satu lagi di sini. Bisa teman-teman lihat ya. Siripnya sudah dibersihkan. Kita kasih pancingan styrofoam. Terus larnya juga kita geser. Kemarin posisi larnya ada di sini ya. Sini Pak ya. Nah, ini dia. Dia tidak tahu bahwa kalau posisi LMB-nya seperti itu, larnya di sini. Makanya kalau punya ilmu sedikit jangan terlalu sombong, guys ya, karena di atas langit masih ada langit. Saya juga tidak merasa diri hebat, pasti masih ada konsultan lebih hebat daripada saya. Ya, jadi saya tidak pernah mau menjelek-jelekan orang, cuman ini menyangkut nama baik saya dan tim Walet Bombana. Ya. Bahwa pekerjaan saya dan yang kemarin itu beda sekali ya, 100% beda. Oke, jadi ini King Birahi, tarik King Birahi, nap King Birahi, coba LMB-nya. Kita pakai teknik dua suara.
Jadi kita pakai 3 unit Audax 65W anti air dan 1 unit Audax 6000. Weightnya loss ya. Oke guys, sudah mantap. Oke, penasaran ya bagaimana respon-responnya karena angin kencang sekali Pak ya. Kencang sekali guys. Lagi musim. Yang jelasnya 3 bulan tunggu videonya, mudah-mudahan ada waktu saya melintas Pak ya. Bisa sekalian saya cek. Iya, Pak. Supaya kita kasih lihat bagaimana hasil dari pengerjaan timolit bombana. Intinya saya juga seperti biasa ya, di ratusan binaan saya tidak ada yang saya janji, saya hanya manusia biasa, berikan yang terbaik. Yang jelasnya kalau sudah tata ruang benar, settingan benar, suara benar, tinggal rezeki saja Pak. Sudah rapi, sudah disemprot hama juga ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, mohon maaf apabila saya ada salah. Pokoknya kita selalu berbagi kepada teman-teman semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang dulu Pak, Audax meledak. Audax meledak. Oh ya Pak, saya beri mau keras dulu Pak. Audax meledak. Jadi. Oke, kita turun. Sudah maghrib guys. Sudah 4. Mantap tarikan maghrib. Pinrang. Meledak. Nah itu. 5. Sampai gelap masuk ke dalam. Asik. Apa kondang ini? Bagaimana? Bukti nyata. Bukti nyata ya. Bukti nyata. Jadi tarikan maghrib. Maghrib guys, pinggir rahi. Hai. Oh, tambah banyak. Mabu manu-manu eh. Mabuk manu-manu nanti bapak ini bapak yang mabuk. Oke guys ya, karena sudah maghrib kita mau sholat. Bagaimana Pak, bukti nyata? Bukti nyata ya, tarikan maghrib kinderahi insya Allah besok makin meledak lagi. Amin. Ini sebelumnya tidak pernah begini ya? Belum pernah begini. Alhamdulillah bekat usahanya bapak juga kesan tidak ada, henti-hentinya juga terus berusaha ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah like, comment, subscribe. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat. Mantap. Eh, masuk nih. Bilang ke santri mana mencir mantro. Tadang ya kamu satu ini. Mau kedinginan di luar. Katanya yang pulang malam. Iya, pulang malam. Oke, ayo. Mantap. Ayo Pak, biarkan dia main mantro setiap malam. Setiap malam ini main ke Pak, banyak itu. 5, 5, 5.